ada kalian. Perkenalkan, nama saya Kiaro. Kalian ingin memilih hamster, tapi tidak tahu persiapannya seperti apa? Gimana ya? Tonton dulu video ini. Kalian persiapkan hal yang paling utama, yaitu kandang. Kandang kalian bisa memakai beberapa jenis. Ada kandang kontainer, kandang akuarium, yang paling umum yaitu kandang jeruji. Bisa dibawa kemana-mana karena ringan ya. Lalu yang kedua yaitu tempat makan. Tempat makan ada beberapa jenisnya. Ada tempat makan yang dari plastik, ada tempat makan yang dari kayu, ada juga tempat makan berbentuk hamster. Lalu tempat minum yang umumnya seperti. Lalu yang ketiga itu rumah-rumahan. Rumah-rumahan juga banyak jenisnya. Saya sebutkan dua, yaitu dari plastik dan dari kayu, atau Anda bisa membuatnya sendiri dengan stick es krim. Banyak itu stick es krim di toko itu. Yang keempat yaitu mainan. Jika Anda memperhatikan hamster Anda sering tidur, yang keempat ini cocok untuk hamster Anda ya, supaya hamster Anda tidak tidur terus, yaitu mainan. Mainan ada banyak jenisnya. Ada kiciran, terowongan, jungkat-jungkit, ayunan, dan masih banyak lain. Yang terakhir, kelima, yaitu alas. Serbu kayu ini sangat saya sarankan karena harga yang murah, lalu mudah didapatkan. Nah, itu dia hal-hal yang harus dipersiapkan jika kalian ingin memelihara hamster. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa! We should throw it back right now, now, now. Then in a little while I see you start to smile. You thought you forgot that you knew I'm